Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya di channel saya, Sweet Honey Official. Stay healthy, stay happy. Mungkin sebagian besar orang belum mengetahui bahwa terapi jeruk nipis ini dipercaya dapat meningkatkan kesuburan agar cepat hamil. Hal ini juga dilakukan oleh banyak orang yang mengikuti program kehamilan. Tak sekedar mitos belaka, jeruk nipis dipercaya memiliki banyak kandungan bermanfaat untuk membantu proses kehamilan. Seperti yang kita ketahui, bahwa mendapatkan momongan adalah impian seluruh pasangan yang telah berkeluarga. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengaplikasikan terapi jeruk nipis ini. Untuk aturan minumnya ini udah aku tulis di dalam video, dan terapi jeruk nipis ini dilakukan selama 14 hari dengan mengonsumsi 172 buah jeruk nipis tanpa putus. Andaikan gagal di tengah jalan dengan alasan apapun, kalian harus langsung berhenti dan jangan dilanjutkan kembali. Dan apabila ingin mengulangi terapi ini, baru boleh dilakukan setelah 6 bulan ke depan. Oke, sekarang kita cuci dulu ya jeruk nipisnya biar bersih dan lebih higienis. Nah, setelah jeruk nipisnya sudah dibersihkan, sekarang kita potong-potong jeruk nipis ini menjadi beberapa bagian kecil biar lebih mudah diperas dan lebih mudah untuk diambil airnya. Untuk cara motongnya ini terserah kalian ya, mau bentuknya seperti apa, yang penting kita mudah aja untuk mengambil air dari jeruk nipis ini. Setelah jeruk nipisnya dipotong-potong, sekarang kita peras jeruk nipis ini ke dalam gelas. Ini mau aku saring biar bijinya tidak ikut masuk ke dalam gelas.
kita peras semua jeruk nipisnya ini sampai habis ya. Oke, ini sudah kita peras semua jeruk nipisnya dan kulitnya ini boleh kita buang. Nah, ini ya diminum tanpa campuran apapun. Dia rasanya emang asam sekali, tapi ketika diminum dia meninggalkan rasa manis di tenggorokan. Selamat mencoba terapi jeruk nipis ini di rumah. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share biar lebih bermanfaat untuk yang lain. Dan jangan lupa ya untuk bantu tekan tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya.
Sampai di sini dulu ya video aku. Wassalamualaikum.